Oke teman, hari ini kita main di pinggir laut. Wow, lihat teman. Ini batu teman. Tapi lihat sebenarnya di sini ini adalah kerang teman. Oke, sepertinya sudah sebagian diambil teman. Wow, ini adalah ini teman, ini kerang. Nih bergerak teman. Oke, ayo kita jalan-jalan bosku. Wow, air sangat menyenangkan teman. Lihat-lihat kerangnya teman, banyak sekali. Wow, ini adalah kerang. Nah, ini kerang teman. Ayo kita jalan-jalan lagi. Sekarang kita ke tepi dulu teman. Wow, ini adalah pohon mangrove, pohon bakau teman. Hati-hati melangkahnya biar tidak tersandung, nanti bisa jatuh bosku. Lihat, itu ada yang besar. Wow, mantul teman. Yuk kita ke pinggir. Wah teman-teman, masih ingat nggak kartun yang hidupnya di laut? Ya, betul sekali, SpongeBob. Ayo kita cari tempatnya. Woi, lihat itu apa teman? Wow, ada keranjang teman. Wow, kita menemukan SpongeBob teman. Oke teman, ini kereta api SpongeBob. Wih, yang ini bersama Patrick. Ada keranjangnya. Ayo kita masukkan semuanya dalam keranjang teman. Sepertinya ini bekas terdampar. Oke, lihat ada lagi bosku. Yang ini adalah kereta api membawa kayu. Ayo kita kumpulkan semua. Wow, kalau yang ini teman, ini adalah gerbong kereta api kargo. Lihat ada lokomotifnya tersangkut di atas akar. Wih, keren sekali teman. Wow, lihat di sebelah sana teman, ada kereta api yang nyangkut di atas pohon terbawa banjir. Wow, ini SpongeBob sama Patrick. Oke. Wah. Kita kumpulkan semuanya teman. Banyak sekali. Wow. Oh, ini relnya teman. Ini rel kereta api SpongeBob tadi. Warna kuning sama dengan SpongeBobnya. Keranjangnya warna pink sama dengan Patrick. Wow. Keren sekali kan. Kita kumpulkan. Oke. Oke teman. Oke. Nah, sekarang keranjangnya sudah penuh. Ayo kita lanjut ke sini teman. Wow, lihat kita menemukan jalur kereta api teman. Wih, ayo kita langsung rakit kereta api SpongeBob-nya. Kita keluarkan dulu kereta api ini dari keranjangnya. Wah, mantul teman, banyak sekali isinya. Wow. Oke, sekarang ayo kita rakit kereta apinya. Mantul, let's go. Oke teman, kita rakit jalur kereta apinya. Kita gabungkan seperti ini. Oke, lalu yang ini seperti ini teman. Bentuk menjadi satu jalur utuh. Oh, mantap. Nah, ini udah jadi teman. Ayo kita letakkan di sebelah sini biar berdekatan sama jalur kereta api yang besar. Oke, kita dekatkan lagi gerbong-gerbong kereta api tadi. Banyak sekali teman isinya. Oke. Sekarang ayo kita rakit kereta api yang SpongeBob dulu teman. Yang besar kita pinggirkan dulu. Nah, ini lokomotifnya teman. Kita harus memasangkan baterai di sini. Wow, kereta api ini menggunakan 2 baterai. Betul. Nah, lalu tutup kembali baterainya. Setelah itu kita rakit gerbongnya dulu teman.
satukan seperti ini. Nah, ayo kita coba dulu kereta apinya. Kita hidupkan. Wow. Keretanya bernyanyi, teman. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Sekarang, ayo kita rakit kereta api yang besar. Oke, teman. Sekarang ayo kita rakit kereta api yang besar. Ini adalah lokomotifnya. Kita buka dulu lokomotifnya, kita pasangkan baterainya. Oke. Lihat. Kereta api ini menggunakan 3 baterai, teman. Wah, warna hijau ini adalah lokomotif klasik kereta api diesel. Wih. Ini lokomotif kereta api yang bisa menarik gerbong sampai banyak banget, teman. Tapi hari ini kita cuma mendapatkan beberapa gerbong, tidak apa-apa. Tetap kita rakit semuanya. Mantul. Oke. Lokomotifnya sudah siap. Sekarang ayo kita lanjutkan memainkan kereta apinya. Kita nyalakan mesin kereta apinya setelah kita letakkan di rel. Jangan lupa subscribe, teman. Oke, teman, kereta api kita sudah siap. Sekarang ayo kita nyalakan mesin kereta apinya, teman. Kita nyalakan dulu kereta api SpongeBob ini. Ada di bawah tombolnya. Nyat. Wow, keretanya sudah berjalan, teman. Mantul. Aha, ada lagunya, teman. Sekarang kita lanjutkan dengan yang ini. 1, 2, 3. Ya, keretanya bawa truk kontainer, truk sampah, gerbong kargo, truk tangki, dan gerbong membawa kayu. Wow, komplit sekali gerbongnya, teman. Oke. Lihat, keretanya meliuk-liuk, teman. Melewati stasiun laut. Waduh, waduh. Lihat, teman, gerbongnya keluar dari lintasan. Oke. Nah, kita lanjutkan perjalanannya. Wow, wow, wow. Keretanya miring, teman. Keretanya miring. Wah. Kita harus meletakkannya kembali di atas jalur yang benar. Oke. Oke, teman. Wow. Jangan lupa subscribe ya. Mantul, mantul. Huh?
Hmm.